Baiklah, kita akan unboxing sepatu yang baru datang. Gunting-gunting dulu. From Zero. Kita buka paketnya. Dapat kaos kaki. Kemudian dapat tasnya juga. Wow. Ada dua kantong ya tasnya. Ada kantongnya. Kemudian dapat sepatunya. Ini sepatunya ya. From Zero. Untuk bagian dari dalamnya ini lumayan ya. Ininya juga lumayan lembut. Ininya juga nggak terlalu tipis. Ini juga cukup kuat ya sepertinya ya. Ini juga ada emboss timbulnya. Ada motifnya gini ya. Nah, ini. Di bagian bawahnya juga warnanya warna emas. Ini juga keras-keras ya, bagus ya bahannya. Dan saya belinya ukuran 43, kita coba cek. Nah, ini ukurannya. Ukuran 43. Made in Indonesia. Coba ininya agak tipis ya. Hanya segini aja. Coba kita gunakan ya. Ini ukurannya ya. Pas di kaki, ngepas, ngepas banget. Memang kaki saya ini ukuran 3 ya. Sebenarnya kalau bisa lebih besar ini. Misalnya kalau ukuran sepatu Anda 42, mending beli 43 deh. Karena kaki saya 43, harusnya saya beli 44. Karena ini agak sempit ya kalau menurut saya. Jadi Zs ini agak kecil ya. Kalau untuk kenyamanannya nyaman. Cukup nyaman. Coba kita gunakan kaos kaki ya. Tuh, kaos kakinya lumayan ya. Lumayan panjang. Bisa sampai paha ini. Oke, coba dulu. Oke, lumayan ya. Walaupun rada tipis, tapi lumayan lah. Nah, ini dia ya. Oke. Mantap. Belakangnya emas. Lumayan. Lumayan kokoh. Mantap. Harganya juga murah. Hanya 100 ribuan.